Halo guys, balik lagi sama gue Ersepet Tatsumaki. Jadi kali ini kita bakal review skin collector Lapu-Lapu. Akhirnya ya, setelah sekian lama gue gak punya Vulkan guys, akhirnya keluar juga ini skin collector guys. Jadi bisa pakai yang lain ya skinnya. Aduh, gue lumayan seneng sih guys Lapu-Lapu keluar ini. Dan emang menurut gue bagus banget guys. Dari pedangnya, dari skill satunya, oh, suaranya, skill 2-nya, ultinya, rame benar guys efeknya. Karena dia kolektor ya teman-teman ya. Kalau kolektor itu emang pasti efeknya tuh mengguncangkan dunia ya. Sah, gitu ya. Oke, kita lawan siapa nih di sini? Cici, Cici Emblem Fighter ambil Inspire, Sabi, Inspire ya. Inspire Emblem, ambil cooldown dia ya. Bagus juga nih. Oke, seperti biasa nyantai dulu guys. Lawan Cici nyantai dulu. Kasih dia. Nah, oke. Creepnya udah pasti maju nih guys. Nah, creepnya udah pasti maju nih guys. Kita skill 1 itu ya. Oke. Gak apa-apa kecil dikit guys. Karena skill 1-nya Lapu itu sama dengan Breath Smite cooldown guys. Jadi kita bisa buang-buang. Nah, kan kita buang-buang. Lihat Breath Smite sama skill 1 ada lagi guys. Kita kalau bisa lasit aja ini kelomangnya anjing. Oke, santai dulu guys. Sengaja skill satunya gue pakai dulu guys, karena kelomangnya terus ke arah guys. Nah, ini tahan lagi ya guys. Tahan, nah kan. Lalu panik gitu kan. Ada teman gue dari samping ya. Oke, cakep nih landingnya guys. Ya ampun, gue mau beli, mau naikin level, kebuang skillnya mak. Jungler dia apa sih? Alis, aduh. Alis ya. Kalau alis gini kita bikin sepatu reses aja langsung ya guys ya. Cicinya kita hindarin dulu teman-teman. Karena Lapu itu power packnya level 4 guys. Jadi mau gimana pun juga nggak bakal kuat gitu. Karena lawannya Alis kita langsung ini aja guys. Apa? Ini turtle bro. Nah, gila efeknya bro. Maksud gua gitu. Hey, lu gak ada cita cita. Aiyah, ah, sat, ah. Gak apa-apa guys, restack. Apa reset. The sun has shined upon me. Reset guys, kita berhasil solo kill seorang Alis ya. Gak solo kill banget sih, ya. Cuma yang dibantu dikit lah ya. Okay. Sekalian nih guys, match up Cici lawan Lapu nih, kita nggak tahu kan teman-teman. Cepet kan. Setun dulu. Nggak kena kan. Mati dong gua. Aman aja guys. Nggak jadi aman guys. Gua nggak lihat ada Angel lah guys, musuhnya goblok emang. Ngapain gitu gua tuh ya? Nyicil. KO gitu. Ai, emang. Oke, kita pakai build yang lagi meta guys. Hunter Strike langsung full defense ya. Tanpa bloodlust karena bloodlustnya udah ada dari Emblem Fighter plus Festival of Blood teman-teman. Jadi kita benar-benar mengandalkan emblem nih dari spell farmnya ya. Oke, potong kita alisin nongol bawah guys. Tenang guys, build yang gua pakai itu pasti build yang fresh guys. Fresh gimana sih artiannya ya? Freshnya orang-orang jago pakai gitu. I will be victorious. Sok jago. Enggak usah sok jago gitu maksud gua kan. Mau narik. Yang lu tarik tuh siapa gitu? Ya, yang lu tarik siapa, bro?
not ready. Oke, jadi banyak yang belum tahu juga guys dari MLM Festival Blood ini, kalau misalnya kalian dapat kill or assist itu additional 0,5, stacknya sampai 8, berarti 0,5 kayak 8 guys ya. Berapa tuh? Persen ya, jadi kita dapat 4% dari Festival of Blood. Itu tuh udah lumayan gede guys. Ini kan yang kamu mau masukin Angela. Udah tahu gue guys. Combo game. Show me your resolve. Udah cici dimasukin Angela, dapat tower. Ini enak lu ya, joget-joget ya, enak. Mati lu ya, Angela. Nothing can stop my sunblade. Buset, ini maksudnya apa, cok? Di zoning gini, bray. Mati gak sih? Cakep. Itu loh maksudnya loh. Aduh, purify sih Angela kampret guys. Tinggal nunggu momentum gak sih guys? Blessing dulu kan ini. Dapat bonus. Ya, dapat bonus. Banyakin Angela masuk ke orang yang udah pasti mati ya. Biar enak gitu. Buy one get one ya. Nah, cakep. Skor kita udah 3-1-1 guys. Ini udah mantap banget ya. Yang PR-nya itu alis di late game, guys. Tapi tenang aja, kita di sini build-nya dominan, guys. Rakendor bos, apa ini maksudnya bos? Iya. Cici lala, hey sosoro do tanah. Cici itu nggak bakal main guys. Kalau ketemu hera-hera kayak gini ya, jadi tai. Oke, kita lihat musuhnya apa di situ. Bikinnya kita Radiant Armor teman-teman, biar bisa versus everybody, karena magic damage-nya cuma dari Angela, Alice dan juga Faramis ya. Cakep, skill 1 mantap. Uya! Do not disappoint me. Mati lo sama Cyclops gua ya. Nah, lo kemana lo? Ayo lo. Halo tim gua lo. Tim gua ayo lo. Ayo lo. Tenang gua Domi, tenang ya. Tenang. Buy one, get two ya. Ini lo. Dapat tower tengah mahal, dapat tower bawah mahal. Worth it ya pertukarannya ya teman-teman. Gila efeknya bagus banget ya. Setelah gua sadar-sadar ya. Sat. Skill 2 nya kalau kena itu suaranya berubah guys. Tes dulu. Gitu guys. Tenang boleh. Triple. Iya, lock target error guys, biasa. Biasa sering terjadi, gede-gedek dikit enggak ngaruh guys. Eits, gelo sih, woi. Woi. 9 menit aja guys. Suren bah. Gila, musuhnya terkena efek skin harga 3 juta ya guys ya. Langsung tertampar musuhnya, cok. Gelo sih, boy.
Nah, jadi emang lagi trending banget nih guys buat kalian yang user-user lapu, Hunter Strike into full tank. Dia sama seperti kayak Yujong ya, Yujong. Karena rata-rata sekarang semua orang itu udah ngerti main guys. Jadi itemnya itu langsung banting ke tank guys ya. Oke, jadi segitu aja video dari gua. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di share ke teman-teman kalian. Bye-bye.